Oke, halo bosku semuanya, bersama saya lagi bosku admin. Selamat malam bosku ucapkan, dan semoga sahabat bosku semuanya dalam keadaan baik-baik selalu. Dan pada malam ini bosku admin akan upload lagi satu video 4D ya, khas untuk esok tanggal 22 bulan 12 tahun 2020. Oh ya, sebelum itu bosku admin mohon maaf sebab untuk tanggal 21 admin tidak sempat buat video. So untuk esok admin akan buat pada video kali ini, oke? Dan suka admin tegaskan bahwa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang mau follow dipersilakan, dan sebaik-baiknya jangan follow ya bosku ya. Di sini admin ada tulis disclaimer yang membawa maksud admin tidak bertanggung jawab atas apa-apa kekalahan dan juga kerugian yang sahabat bosku semuanya tanggung. Begitu juga dengan admin. Admin beli, kalau admin kalah-kalah, kalau admin menang-menang ya bosku ya. Oke. So tanpa kita buang masa, jom kita cari 4D-nya. Oke. Untuk first admin akan tanda highlight blue pada angka 8 sini ya, yang ada di tengah-tengah ini sebagai tanda arithmetic code. Oke, code ini akan digunakan nanti ya bosku ya. Oke, selanjutnya admin akan gunakan highlight kuning. Oke, dan admin akan gabungkan highlight kuning untuk menjadi 2D ya bosku ya. So highlight kuning yang pertama ada dekat sini. Oke, di sini dan juga di sini ya bosku ya. So ada 4 total highlight kuning untuk jadi 2D ya bosku ya. Tapi dengan 4 highlight kuning ini boleh jadi total 6 2D ya bosku ya. Sebetulnya ada banyak, tapi admin buat begini saja. Oke, untuk memudahkan. Untuk 2D pertama bosku admin adalah 90, kemudian 92, dan yang ketiga adalah 93. Oke. Oke, selesai. Oke, 90 ada dekat sini. Oke, 92 ada dekat sini, dan 93 dekat bawah sini pun boleh. Oke, dekat kita spin begini pun boleh ya bosku ya. Oke, selanjutnya kali ini kita buka kotak yang kedua. Oke, 2D yang pertama lagi adalah 20, kemudian 29. Oke, bukan 29 nya bosku ya, 23. Oke, 23. Oke, dan di sini sudah ada 92 ataupun 29. So admin tidak akan gunakan lagi, dan di sini admin akan gunakan arithmetic code. Oke, kita akan kawinkan dengan angka 2. So dia akan jadi 28. Oke. 28 ataupun 08 pun boleh ya bosku ya. Nah, 08 begini. Oke, ikut pilihan masing-masing. So kita, oleh sebab angka 2 sudah banyak, kita ambil 08. Oke. Oke, selesai ya bosku ya. So lengkaplah sudah 2D bosku admin. Total dia untuk setiap box itu ada 3. Di sini admin ada sediakan 2 box, so total ada 6 2D ya bosku ya. Terpulang kepada pilihan masing-masing untuk spin. Mana tahu jadi 09 ataupun 29, 39. Tidak semestinya follow yang ada di sini ya bosku ya. Oke, yang ini mungkin 02, yang ini mungkin 32, ini 80. Oke. Oke, untuk lengkapkan 3D-nya biasa bosku admin akan tambah lagi highlight kuning untuk dijadikan 3D. Oke. Nah, macam ini. Kemudian di bawah sini dan juga di atas sini. Oke. Oke, selesai ya bosku ya. So, 3D pertama bosku admin adalah kita ambil yang ada di sini ya bosku ya, yang dekat saja. Oke. 3D yang pertama adalah 890. Oke. Yang kedua adalah 920. Oke. Dan yang ketiga adalah 983. Kita gunakan arithmetic code sebagai tambahan. Oke, 983. Oke, selesai. So total untuk 3D box pertama ada 3 ya bosku ya, ada 3. Oke, selanjutnya
Kita buka box yang kedua, Bosku Edwin akan masukkan dia punya ini ya, code dia lagi ya Bosku ya. Oke, okay. 234. Oke, okay, 234 kali ini Bosku Edwin akan gunakan yang macam gini. Oke, okay. Mungkin begini, mungkin juga begini. Oke, okay. Pulang ya Bosku ya. Oke, okay. Edwin akan gunakan dulu ya. Apa yang ada di sini dulu kita akan gunakan dulu. Oke, okay, 234 dan juga 890 sudah ada, 703. Oke, okay, 703 ataupun 230. Oke, okay, 230 dan finally ya Bosku ya. Finally adalah 04. Kemungkinan boleh jadi ya Bosku ya. 08. Nah, 08. 08 9 ataupun 084. Oke, okay, 089 ataupun 084. Tapi dekat sini admin lebih ambil 08 9 ya Bosku ya. Apa pasal 9? Dekat sini ada 890. Oke, okay, 89. Oke, okay. So admin akan ambil 089 sebagai 3 di box yang kedua. Oke, okay. So sini kita sudah lengkap lah 3 di, ada total 6 list ya. Di setiap box ada 3 di. Oke, okay. So masa untuk lengkapkan tugas sahabat Bosku semuanya, tinggal tambah 1 di saja mengikut kesukaan masing-masing. Oke, okay. 0 hingga 9 kemudian dikawinkan dengan 3D yang ini, 3D yang ini, 3D yang ini. Ikut pilihan masing-masing ya Bosku ya. Mungkin sahabat boleh buat begini untuk jadikan 4D. Oke, okay, boleh buat begini pattern ya, by pattern ataupun berpusing begini pun boleh. Oke, okay, kita buat zigzag boleh. Oke, okay, kita buat T pun boleh. Terpulang kepada pilihan masing-masing ya Bosku ya. So admin akan buat 8903 8903 dan juga 920. Oke, 920 apalagi 5 atau 9207 9207 9205 05 ya Bosku ya. Oke, okay. So di sini secara tidak langsung kita sudah gunakan 3D yang pertama dan juga 3D yang kedua, semuanya ada di sini ya Bosku ya. Oke, okay. So untuk yang ini 3D nya ada di sini, tapi angka 5 ini admin tambah saja ya. Admin gunakan code di sini, code di sini pun boleh, code yang di ujung ini pun boleh. Oke, okay, sebab dia semuanya berdekatan ya Bosku ya. Oke, okay, selanjutnya 234. 234 ya Bosku ya, 2340. Oke, okay, dekat sini. Pattern ya, pattern Y. 2340. Oke, okay, admin masukkan 2340. Kemudian kita akan gunakan yang 089 ya. 089 dan kita akan kawinkan dengan apa ya Bosku ya, apa agak-agaknya. Oke, okay, dekat sini ya. Ini 089. Oke, okay. Macam ini pun boleh. Oke, okay. 098 089 terpulang. Oke, okay, so tugas kita tinggal lengkapkan saja pattern yang ada, sama ada 2 ataupun 3 pasangannya. Oke, okay, kemungkinan bagi Bosku Edwin adalah 2 ya. So 2 ataupun 0893. Oke. Okay. Nah, inilah pilihan itu terpulang pada pilihan masing-masing. Oke, okay, admin akan ambil 0892. Apa pasal? Sebab admin sudah ada angka 2 dekat sini. Oke, okay, banyak angka 2. Oke, okay, angka 2 ada sini, admin kan tetapkanlah. Oke, okay.
Muktamad ya bosku ya, 2340-0892. Oke, maaf ada bunyi gangguan sedikit. Oke, kita buat analisa statistik. Oh ya, dekat sini admin kena 2330. Oke, bolehlah bikin modal tambahan. Oke, 2330 ini ada dekat sini ya, koleksi bosku admin. Nah, di sini ada banyak ya bosku ya. Ah, ini 2330. Oke, 2330. Oke, so next kita cek statistik analisa 8903. Oke, 8903 filter, pastikan ini filter dia adalah GD Loto dan juga Perdana. Oleh sebab new win lucky tidak ada di aplikasi ini, tidak mengapa kita buat manual. Oke, so Muktamad 8903 ya bosku ya, untuk GD Loto, new win lucky dan juga Perdana. Next 9205 ya bosku ya, 9205. Oke, ini pun sama juga ya bosku ya. So admin coba spin dulu sedikit. Oke, oke. Plus mungkin 520. Oke, 520 sama juga ataupun 02. 9052 25. Oke, Muktamad adalah 250. Oke. Ini ya bosku ya, 9250. Oke, Muktamad 9250. Oke, 9250. Selanjutnya 2340. 2340 dan apa hal hasilnya, semua spesial. Wow. Oke, kemungkinan untuk tahun ini last. Oke, kita coba spin sedikit ya. Oke, jangan malas-malas ya bosku ya untuk buat spin sedikit. Oke, mungkin juga kepala tiga ya, kepala kosong 34 dan kita coba 3240. Maaf ya bosku ya, ada agak lambat sedikit, tidak mengapa. Admin mau dapatkan apa nama Fudi yang cun. Oke, so admin akan ambil 3402. Oke, 3402 ya bosku ya, 3402 dan selesai. Jangan lupa save dan yang penghabisan 0892. Oke, 0892 ya bosku ya, dan kita sudah dapat hasilnya. Oke, kemungkinan di sini Perdana dia tidak naik sebab dia sudah tegak pada Perdana, kemungkinan GD Loto, new win dan juga lucky. Oke, kita coba 3 pula ya bosku ya, kita coba 3. Oke, yang 2 ini admin coba pusing dulu ya. Jadi 29 ataupun 928 ataupun 82. Oke, 298. Maaf ya bosku ya, ada lambat sedikit ya, tidak mengapa. Admin mau dapatkan Fudi yang cun. Oke, 09. Nah, tidak cun ini ya bos ya. 098 ataupun 89. Ups. 8902 20. Nah, macam beginilah teknik yang admin gunakannya bos ya, untuk mendapatkan list body. Dan admin sudah mendapat 8209 ya, 8209. 8209 8209. Oke, selesai sudah tugas bosku admin. So dekat sini admin sudah sediakan list 2D total ada 6. Oke. Manakala list 3D total ada 6 juga ya bosku ya.
Dan finally yang foodie total list ada 4 sahaja. Okey. Okey, suka admin tegaskan bahawa video ini tiada paksaan untuk follow. Kepada sesiapa yang memfollow dipersilakan. Dan sekali lagi bosku ingatkan, ada tulis disclaimer sini ya. Admin tidak bertanggung jawab atas apa-apa kekalahan, sebab admin pun akan mengalami kekalahan kalau nosebet semuanya ke laut. Tapi kalau ke bulan, macam tadi 2330 itu boleh dijadikan modal lah. Okey. Dan sampai di sini saja ya bosku ya. Sampai di sini saja, semoga video ini dapat membantu bosku semuanya. Oke, kita jumpa lagi. See ya.